Ya, Jawa Barat itu memang kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Dan di Pulau Jawa itu yang paling rawan itu sebenarnya Jawa Barat ya. Karena di sini banyak sekali struktur sesar seperti sesar Cimandiri yang zonanya saat ini itu sedang aktif ya. Dan kemarin memicu gempa 5,6 itu berada di zona atau sistem sesar Cimandiri itu. Kemudian di situ juga di dekatnya ada sesar Citarik di sebelah baratnya. Kemudian juga ada sesar Cirata itu di Waduk Cirata ke arah timur. Kemudian ada juga sesar Lembang, ya. Sesar Lembang. Kemudian ke selatan ada sesar Garut Selatan atau sesar Karsela. Kemudian juga ke barat lagi ada sesar Cipaminggis. Kemudian ke arah utara ke daerah Subang, Kuningan itu ada sesar Baribis ya. Jadi Jawa Barat ini memang kawasan seismik aktif dan kompleks karena banyak sekali aktivitas kegempaannya itu kan aktif ya, sehingga aktif kompleks karena memang di sana banyak sekali patahan-patahan sesar yang mekanismenya itu bermacam-macam. Ini disebut sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. Belum lagi itu sesar belum teridentifikasi itu cukup banyak ya, sesar minor yang belum teridentifikasi. Sehingga penting bagi para ahli kebumian kita itu tetap mengupayakan identifikasi sesar aktif ini dan untuk menyempurnakan peta hazard kita. Jadi keberadaan peta sesar itu penting untuk upaya mitigasi, untuk acuan mitigasi, tata ruang dan lain-lain yang berbasis risiko gempa bumi.